Tante Janet kapan pulangnya ke sini lagi? Katanya sih sekitar 2 minggu, habis itu Jessie dibawa pindah lagi. Sela, ayo berenang. Yah, Sela malah tidur. Mereka berenang, kok gak ngajak-ngajak? Sela, kamu lihat parfumku gak? Aku udah lama gak pakai parfummu. Loh, ini parfumku. Kok bisa ada di sini? Lah, buktinya ada di sini. Emangnya parfumnya jalan sendiri gitu? Sally, kamu udah gak percaya sama aku. Lah, buktinya ada di sini. Tuh, kan ada di kamarnya Sela. Oh ya? Iya, udah gitu gak ngaku lagi. Wah, tapi mungkin Sela lupa. Enggak, dia bilang dia gak lupa. Nyebelin banget. Ya gitulah kalau punya saudara, untung aku anak tunggal. Iya, kita emang sering berantem kayak gini. Ya udah, daripada kamu bete, sini aku kasih tebak-tebakan lucu. Apa? Sally, kumat deh nyebelinnya. Ngetawain apa sih mereka? Ke bawah aja deh. Segar banget. Sela, tumben nonton TV-nya di bawah. Papa, udah pulang? Iya, barusan. Ini habis mandi. Sally sama Jessie mana? Kok sendirian? Ada di kamar, gak tahu lagi ngapain tuh mereka. Anak papa kenapa nih? Kok cemberut? Gak apa-apa, pa. Gak usah cerita ke papa deh. Ntar Sally dimarahin. Sela, panggilin Jessie sama Sally makan ya. Boleh gak kalau papa aja yang manggil? Ya udah, papa panggilin. Makasih, pa. Sally, Jessie, ayo makan. Sally, Jessie. Iya, Pa. Di rumah ini ada 5 orang. Tapi kenapa sepi sekali ya? Sepi gimana, Om? Ya sepi, biasanya kan rame. Ada yang ngobrol, ada yang ngeledek, ada yang ketawa. Oh, kan lagi makan, Om. Biasa, Pa. Pasti besok udah rame lagi. Pak, kami diantar papa aja ya, nggak mau naik sepeda. Tumben, yaudah yuk.
Nah, kita berangkat sekolah dulu ya. Iya, hati-hati ya anak-anak. Oke, Ma. Yaudah ya, Ma berangkat dulu. Oke. Dadah, Pak. Dadah, selamat belajar. Sela, Sela. Kenapa? Kamu kok gak minta maaf sama aku? Loh, kenapa minta maaf? Kan bukan aku yang ngambil. Kalau aku minta maaf, berarti aku yang ngambil dong. Jessi, udah lama nunggu. Enggak kok, Om, baru aja. Oh, ya udah yuk. Kok papa lama ya? Sela dari tadi diem aja, mana papa belum datang. Sally dari tadi diem aja, bukannya minta maaf udah nuduh aku. Ini anak dua kenapa jauh-jauhan gitu ya? Sela, Seli, ayo pulang. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, udah pada pulang. Iya, Mah, kita naik dulu ya. Iya, ganti baju ya. Oke, Mah. Bentar ya, Pak, Mama siapkan makan siang dulu. Iya, Ma. Oh iya, Ma, nanti tanya Sela-Seli ya kenapa mereka masih diem-dieman. Oh iya? Oh ya udah deh, nanti Mama tanya.
Yaudah, papa kerja lagi ya. Iya, pah. Oke, pah. Hati-hati ya. Sela, Seli, mama perhatiin kalian diam-diaman. Itu mah, Sela. Loh, kok aku? Emang Sela kenapa? Dia pinjam parfum aku tapi gak dikembaliin. Terus gak ngaku. Enggak, mah, aku gak pinjam. Aku juga gak tahu kenapa parfumnya Sally ada di kamarku. Masa parfumnya jalan sendiri? Setahu mama, anaknya mama gak ada yang pelupa. Mungkin Sela bener kalau dia gak minjem. Masa Sela lupa? Mama kok belain Sela? Orang jelas-jelas parfumnya ada di kamarnya Sela. Kayaknya ada yang aneh. Maksud mama? Mama juga gak tahu, tapi udahlah, yang penting kan parfumnya udah ketemu. Gak bisa gitu lah, Ma. Nanti Sally tetap anggap kalau Sela yang ngambil. Ya udah, kan anak mama pinter-pinter. Sekarang kalian coba cari tahu kenapa parfumnya bisa di kamarnya Sela. Iya ya, aku mau buktiin sendiri. Gimana caranya ya buat buktiin kalau aku bukan yang ngambil parfumnya Sally? Tapi benar juga kata Sally, gak mungkin parfumnya jalan sendiri. Pasti ada orang lain yang naruh di kamar aku. Kok aku kepikiran? Tapi masa sih?